Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin thumma amma ba'd. Silang penonton, para muslimat, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bersemuka semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan dalam perbincangan yang akan kita bicarakan pada pagi ini, iaitulah topik yang akan kita bicarakan, khusyuk di dalam solat, akan menjadi salah satu daripada perbincangan yang akan kita bicarakan, dan mudah-mudahan perbincangan ini akan dapat membuahkan hasil yang baik dalam kehidupan kita, serta mudah-mudahan ilmu yang akan kita perolehi sepanjang pertemuan kita selama dua hari nanti akan dapat menghasilkan kepada kita ibadah yang sahihah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum ustaz nak memulakan perbincangan kita dengan topik khusyuk di dalam solat ini, maka ustaz akan membacakan sedikit daripada beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah. Ustaz suka untuk memetik ayat di dalam surah Al-Hadid pada ayat ke-16 sehinggalah ayat ke-19 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala 'alayhimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyanna lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Walladhina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. الحمد لله. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, para muslimat yang hadir pada pagi ini, alhamdulillah kita sama-sama dapat mendengar sedikit daripada bacaan dalam surah Al-Hadid, di mana antara maksud yang terkandung dalam ayat yang ustaz bacakan tadi pada ayat ke-16 dalam surah tersebut bermaksud, apa belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman bahawa tunduk hati mereka untuk mengingati Allah dan kebenaran yang diturunkannya, yakni Al-Quran, dan bahawa mereka tiada seperti orang-orang Ahlul Kitab sebelum mereka. Maka telah panjang masa antara mereka dan antara Nabinya, lalu menjadi kasar, yakni keras hati mereka, dan kebanyakan mereka fasik. Ayat 17, ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya telah kami terangkan beberapa keterangan kepadamu, mudah-mudahan kamu memikirkannya. Ayat 18, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, lelaki dan orang-orang yang bersedekah perempuan, dan meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, nescaya dilipat gandakan bagi mereka dan untuk mereka pahala yang mulia. Sementara ayat ke-19,
orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang sangat benar dan jadi saksi di sisi Tuhannya. Untuk mereka itu pahala dan cahaya mereka. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, bersama-sama dengan saya pada pagi ini sebenarnya adalah kumpulan muslimat Ar-Rahmah yang datang daripada Kulai Johor. Alhamdulillah, apa khabar semua? Alhamdulillah, nampaknya semua sihat-sihat belaka. Ya, pakaian dalam keadaan cantik, indah. Mudah-mudahan pakaian seindah inilah yang akan dapat menjadikan diri kita ini insan yang sentiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cantik, indah, dan Allah Subhanahu wa taala suka dan sayangkan akan keindahan. Mudah-mudahan kita akan terus menjaga diri kita menjadi seindah-indah manusia, sama ada dari sudut zahirnya maupun dari sudut batin, dan itulah yang lebih penting. Kerana itulah yang akan membawa diri kita, nilaian kita untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak saya lupakan sebenarnya bersama-sama dengan saya ini ada dua orang saudari kita, tetamu yang turut serta bersama dengan saya, yang tidak lain dan tidak bukan mereka inilah yang merupakan sahabat ataupun saudara-saudari kita yang akan bertanya persoalan-persoalan yang akan dikemukakan pada pagi ini. Jadi sebelum kita meneruskan perbincangan kita ini, saya persilakan untuk saudari kita yang berada di sebelah saya ini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Atika binti Rosli. Saya berasal daripada Puncak Alam Selangor dan belajar di Universiti Melaya dalam ijazah sarjana muda pendidikan Islam. Alhamdulillah, ya, saudari kita Nur Atika adalah salah seorang graduan yang masih lagi mahasiswa yang belajar di Universiti Malaya, yang mudah-mudahan beliau akan melahirkan ataupun beliau dapat menjadi seorang pendidik yang terbaik, khusus untuk melahirkan generasi-generasi Rabbani pada masa-masa yang mendatang, insyaAllah. Sila teruskan dengan saudari kita berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ali binti Abdul Wahab daripada Gombak, Selangor. Belajar dekat Universiti Malaya kos pendidikan Islam. Pendidikan yang serupa. Serupa. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebagai kerjaya ataupun sebagai pelajar dan mahasiswa yang mengambil bidang tugasan pendidikan ini, kita juga mahukan mereka ini akan lahir daripada kalangan-kalangan mereka yang akan dapat melahirkan generasi-generasi yang terdidik. Kerana sesungguhnya Islam mengajar kepada kita bahawa sesungguhnya umat Islam adalah umat yang begitu mengambil berat tentang soal pendidikan. Dan pendidikan ini perlulah untuk diamalkan, penting untuk kita mengamalkannya. Kerana disebut, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan itu seumpama pokok yang tidak dapat menghasilkan buah. Ya, tidak ada guna apabila kita menanam pokok yang begitu lama tapi dia tidak dapat menghasilkan buah-buah yang dapat memberikan keseronokan dan kepuasan kita untuk mengambil buah-buahan tersebut. Para hadirin, sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nak mengambil sedikit sebelum saya mempersilakan kepada dua orang saudari kita ni mungkin yang tak sabar nak bertanya soalan-soalan yang ingin dikemukakan. Jadi sebelum daripada itu, saya nak mengambil sedikitlah pengisian yang terdapat di dalam ayat ini. Di mana pada ayat yang ke-16, ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang kisah pada ayat ke-16. Yang mana pernah suatu ketika datang beberapa orang Yahudi dan menurut riwayat menyatakan bahawa ayat ke-16 ini adalah merupakan ayat yang diturunkan di bumi Madinah. Dan kita tahu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di bumi Madinah, Rasulullah tidak sama keadaannya ketika Rasulullah berada di Makkah al-Mukarramah. Semasa di Makkah, Rasulullah bersama dengan kelompok Arab. Ya, tidak ada kelompok-kelompok yang lain yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kabilah-kabilah semuanya daripada kabilah-kabilah Arab. Tiba-tiba ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinatul Munawwarah, maka ketika itu Rasulullah bertemu dengan pelbagai bentuk bangsa. Di antaranya iaitulah bangsa Yahudi, banyak kabilah-kabilah yang ada kabilah Bani Qainuqa, ada kabilah Bani Quraizah, ada kabilah Bani Nadir dan beberapa kabilah-kabilah yang lain ketika itu duduk telah pun menghuni bumi Madinah. Dan mereka ini adalah merupakan orang yang terdahulu lebih menerima kitab ataupun mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam meyakini keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka telah menerima kitab Taurat, mereka juga telah
menerima juga kitab Injil dan sebelum turunnya Al-Quranul Karim dalam kehidupan mereka. Saat ketika turun ayat ini ataupun sebelum turunnya ayat ini, golongan Yahudi mereka bertanya kepada Salman Al-Farisi. Jumpa kepada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salman Al-Farisi, maka ketika itu mereka bertanya kepada Salman Al-Farisi, "Wahai Salman, boleh tak ceritakan tentang kisah-kisah Faris yang ada yang kamu tahu?" Maka Salman Al-Farisi pun menceritakan tentang kisah-kisah yang ada. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi dalam satu riwayat yang lain ada juga menceritakan bila turun kisah-kisah pendek yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, maka ada di kalangan mereka yang ingin bertanya, "Ya Rasulullah, kalau boleh tanyalah, berikanlah kepada kami satu cerita yang begitu panjang, hadis, ya, bukan hanya sekadar kisah-kisah yang berlaku." Maka akhirnya Rasulullah turunlah ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ini, iaitulah turun pada ayat ke-16. Apa kaitannya dengan cerita kita, persoalan khusyuk dalam solat ini? Jadi sebelum saya menukilkan cerita seterusnya dalam ayat tersebut, saya serahkan kepada kedua-dua saudari kita ini ruang untuk mereka bersoal jawab. Silakan. Ustaz, saya ada soalan. Yeah. Selalu mak ayah kita cakap, "Kamu ni solat khusyuk tak?" Lepas tu, khusyuk, apa tu khusyuk? Jadi saya tertanya-tanya. Jadi saya minta pencerahan Ustaz untuk memberi pengertian apa itu khusyuk. Baik. Apa itu khusyuk? Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, satu persoalan yang kadang-kadang timbul dalam pemikiran kita. Untuk menjawab persoalan ini, maka kita berhenti sebentar, berehat sebentar, rehat-rehatkan minda kita. Kita bertemu selepas ini insya-Allah. Ya zaljalali wal ikram, amitsna ala dinil islam. Ya zaljalali wal ikram, ya zaljalali, ya zaljalali wal ikram, amitsna ala Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton, pagi ini kita masih lagi dipertemukan semula di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat terungkai sedikit kekeliruan daripada permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi, dan insya-Allah dalam hidup kita ini pasti kita akan berhadapan dengan pelbagai bentuk masalah. Hari ini mungkin kalau selesai pun persoalan yang dijawab, belum tentu akan ingat. Itu masalah kita. Ya, sebab itu kita diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang selalu kita minta apa dia? Allahumma arhamni bil Quran wa ja'alhu li imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhuma nasitu. Ada juga yang membaca dengan minhuma nusitu. Di antaranya kita minta pada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, tolong ingatkan aku terhadap sesuatu yang kami lupa ataupun terhadap sesuatu yang kami dilupakan." Dilupakan dengan sebab apa? Dilupakan dengan sebab mungkin akibat daripada hasutan, gangguan-gangguan daripada syaitan yang datang kepada kita, dan kemungkinan juga kita dilupakan dengan sebab maksiat yang sering melanda ke atas kehidupan kita, hasilnya menyebabkan hilang ingatan kita sedikit demi sedikit, hasil daripada musibah dosa yang telah pun berada bersama-sama dengan kita. Baik, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada soalan yang diutarakan oleh saudari Atikah tadi, beliau bertanya tentang persoalan khusyuk. Kadang-kadang bukan sahaja Mak Atikah yang bercakap tentang persoalan khusyuk, orang lain pun tak tahu kadang-kadang khusyuk itu apa benda. Sebab sehingga kan kadang-kadang bergaduh tentang persoalan tersebut. Ya. Jadi khusyuk ni apa dia? Menurut catatan daripada ulama-ulama bahasa, di antaranya Ibn Faris, di antaranya Ibn Al-Manzur, ada beberapa perkataan dari sudut lughah itu, dari sudut bahasanya, khusyuk ini dia adalah merupakan kata terbitan daripada khasya'a, fi'ilnya ataupun perbuatan madinya, perbuatan past tense-nya, perbuatan yang telah pun berlaku, kata terbitannya adalah khusyuk. Ya, terbitannya adalah khusyuk. Baik, khusyuk ni dari sudut maknanya ada pendapat menyatakan maksudnya adalah zalla ataupun zullun, artinya hina, ya, menghinakan diri. Ada yang dimaksudkan dengan ramyun nazar ilal ardi, iaitu dengan kita melontarkan pandangan mata kita ini ke bawah. Jadi pandang ke bawah itu juga dinamakan sebagai khusyuk. Dan itu dari sudut bahasa.
Tetapi apakah yang dimaksudkan dari sudut istilah, ya, menurut ajaran syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sembahyang? Maka ketika itu ada pandangan-pandangan yang boleh kita ambil, di antaranya pendapat daripada Ibnu Abbas, maksud daripada khusyuk ay khaifun sakinun, iaitulah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berada tenang ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu dalam sembahyang antara kata-kata yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya Rasulullah menyatakan waju'ilat qurratu aini fi shalah, dan telah dijadikan qurratu aini, seronok terhibur akan hati aku, pandangan mata hatiku ini, di mana ketika saat menunaikan sembahyang. Kita saat menunaikan sembahyang seronok ke tak seronok? Seronok. Alhamdulillah. Tunaikan sembahyang seronok itu satu perkara yang cukup bagus. Tapi tak ramai yang boleh menyatakan waktu sembahyang itu seronok. Bila masuk saja waktu sembahyang ni, Allah, kenapalah masuk waktu sembahyang ni? Cerita ni belum habis lagi ni. Kebetulan waktu itu klimak cerita dia tu, dia punya kemuncak cerita, waktu azan, kita duk tengok lagi, ya Allah, kenapalah masuk waktu. Ya, kita boleh katakan dari sudut lafaz kita, kita boleh katakan seronok. Tapi apakah keseronokan kita ketika menunaikan sembahyang seumpama keseronokan yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bila masuk sahaja waktu solat, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memanggil siapa dia? Sayyidina? Sayyidina Bilal bin Rabah. Oh, okay, yang Bilal. Ya, Sayyidina Bilal bin Rabah. Sebab itu dinamakan Bilal kita, ataupun muazzin yang melaungkan azan itu dengan nama Bilal. Ya. Sebab apa? Sebab dialah antara orang, ada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tukang azan pada zaman Rasulullah. Yang pertama iaitu Sayyidina Bilal bin Rabah, dan yang kedua adalah Sayyidina Abdullah Ummi Maktum. Ya, Abdullah Ummi Maktum yang buta, yang ia juga adalah merupakan salah seorang sahabat yang melaungkan azan sebelum subuh, dan waktu subuh itu adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Baik. Jadi maksud kepada kalimah khusyuk iaitu takut dan tenang ketika kita menunaikan ibadah solat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan berikutnya? Ada, Ustaz. Silakan. Ustaz, saya nak tanya kan, kalau anda kata kita solat, solat fardu 5 kali kan. Semua lepas tu, tapi kalau tanpa khusyuk tu macam mana, Ustaz? Boleh ke macam ni dalaman kita tu? Macam tu. Baik. Kalau sekiranya kita menunaikan solat, boleh tak ataupun sah tak sembahyang yang kita laksanakan kalau kita tunaikan solat dalam keadaan tidak ada khusyuk? Masya-Allah, ketika kita mengambil wuduk, alhamdulillah wuduk selesai. Ya, bermula dengan niat, ya, nawaitu raf'al hadatsil asghar, sahaja aku mengangkat hadas yang kecil, ataupun saya sahaja aku mengambil wuduk ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai kita membasuh muka dan kemudian selesai kita melaksanakan segala rukun-rukun dalam ketika kita menunaikan wuduk, mengambil wuduk tadi. Kemudian selesai waktu itu, kita pun mengangkat takbiratul ihram, masuk sahaja waktu kita pun mengangkat Allahu Akbar, ya, sahaja aku sembahyang fardu zuhur ataupun segala fardu yang lain itu kerana Allah Taala, dan kita mengangkat waktu itu, tiba-tiba tidak khusyuk. Ya, waktu itulah macam-macam perkara yang timbul dalam pemikiran kita. Maka apakah daripada sembahyang tersebut, agak-agak sembahyang kita sah ataupun tidak? Nah, dan apakah persoalan tadi yang Alia kata apa? Persoalan? Yang kalau contoh solat-solat, tapi kita tanpa khusyuk. Dari sudut sah dan juga apakah bersih diri kita? Apakah bersih diri kita? Okey, baik. Jadi maknanya, pertama soalannya, apakah sembahyang kita ini sah ataupun tidak? Dari sudut hukum, sah solat kita. Dari sudut hukum. Ya? Dari sudut hukum. Tapi dari sudut pahala. Nah, persoalan pahala ini diulas oleh para ulama. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, dalam kitab Al-Mustakhlas, ya, di antara kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang dikarang oleh Ibn Qudamah Al-Maqdisi, yang dikarang oleh Said Hawa rahimahullah, semua mereka mengarang ketika nak menunaikan sembahyang ada prasyarat yang tertentu. Kerana itu, ada di kalangan para ulama yang menyatakan dari sudut pahalanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana dia menunaikan sembahyang ketika itu tidak ada khusyuk. Jadi kita kena berhati-hati dalam persoalan tersebut. Kita nak tunaikan sembahyang ni nak dapatkan apa? Kita nak dapatkan pahala. Sebab apa kita nak dapat pahala? Masuk syurga. Keredaan Allah. Baik. Keredaan Allah. Dua-dua boleh. Ya, tidak menjadi masalah. Nak dapat redha daripada Allah.
ya bataghuna fadlan min rabbihim, kerana ingin mencari lebihan kurniaan-kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja dan kita berusaha. Jadi tidak ada guna seumpama kita melakukan sesuatu kerja tadi, macam kita menuntut ilmu seumpama pokok yang tidak menghasilkan buah, maka dia tidak memberikan sesuatu perkara-perkara yang baik dalam kehidupan kita. Dan begitu juga ibadah salat. Kita melaksanakan salat tersebut kerana kita nak mendapatkan pahala, thawab, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kita perlukan untuk mendapatkan khusyuk dalam kita melaksanakan ibadah salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itu juga, kalau kita melihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash. Berapa ramai di kalangan orang-orang yang berpuasa tapi hanya sekadar dengan puasanya itu hanya sekadar lapar dan dahaga. Hanya sekadar dahaga. Lapar dan juga dahaga, tak ada erti. Tahan diri tapi pandang juga maksiat, tapi masih lagi berdangdut, tapi masih lagi melakukan segala bentuk perkara-perkara yang melanggar syariat daripada Allah. Begitu juga dalam solat. Ketika kita menunaikan solat, kita laksanakan adanya mengangkat takbiratul ihram, baca al-Fatihah, adanya rukuk, adanya i'tidal, adanya sujud, duduk antara dua sujud, sehinggalah sampai kepada memberikan salam yang terakhir, kita mengucap assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba pada saat kita mengucapkan salam itu, tiba-tiba solat kita ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Kita minta berlindung dengan Allah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar solat kita ini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ada satu doa yang diamalkan menurut catatan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau menukilkan ucapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melahirkan salah satu daripada khusyuk dalam diri kita ini. Boleh para muslimat untuk saya catatkan sedikit? Boleh? Ya, saya minta izin untuk saya menulis sedikit tentang doa tersebut. Jadi paling tidak, kalaupun mungkin habis ni ustaz saya tak ingatlah apa yang ustaz sampaikan, paling tidak amalkan dengan doa tersebut. Doanya mudah. Mudah-mudahan dengan doa yang sedikit itu dapat menghasilkan kepada kita kekuatan beramal dan beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam doa ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma, kalau boleh ikut sama-sama pun bagus. Allahumma, sekali lagi, Allahumma, Allahumma, inna na'udzubika, 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 min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Baik, cuba sekali lagi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Baik, maksudnya, ya Allah, sesungguhnya kami minta berlindung dengan Engkau daripada ilmu yang tidak memberikan manfaat dan daripada hati yang tidak dapat melahirkan kehusyukan dan daripada jiwa yang tidak kenyang ataupun tidak puas dan daripada doa yang tidak dikabulkan baginya. Jadi empat perkara ini penting dalam kehidupan kita.
Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita cuba untuk beramal dengan doa ini, yang mudah-mudahan doa tersebut akan melahirkan kepada kita kekuatan untuk terus beramal dengan syariat-syariat dan juga arahan-arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi kita berehat sebentar. Saya pun mungkin rasa letih ni, dah mula batuk-batuk sedikit ini. Jadi kita akan sambung selepas ini. Jumpa sebentar lagi insya-Allah. Ya zal jalali wal ikram, amitna ala dinil islam. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, amitna. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa Taala. Sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, dan alhamdulillah nampak semua wajah-wajah bersinar-sinar dan bercahaya-cahaya. Ya. Dan ingat topik kita ataupun perbincangan kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, agar kekeliruan kita akan dapat terhakis sedikit demi sedikit dalam pertemuan kita pada pagi ini. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak sambung sedikit perbincangan kita ataupun dalam ayat yang saya bacakan tadi. Kisah yang berlaku kepada orang Yahudi, mereka bertanya tentang cerita-cerita daripada Salman Al-Farisi, kisah-kisah apa yang berlaku di Parsi. Dan kemudian orang-orang Islam, bila turun ayat cerita-cerita ringkas, ayat yang diturunkan oleh Allah, kisah-kisah ringkas, mereka rasa tak seronok banyak semua kisah ringkas ni. Kalau boleh panjanglah sedikit. Ya, seronok sedikit cerita dia. Dah panjang, nak lagi yang panjang. Manusia memang begitu, dia tidak akan berpuas hati dengan apa yang dimiliki. Dan akhirnya turunlah ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah nyatakan, belum sampai masakah lagi untuk hati-hati mereka ini tunduk dan khusyuk kepada Allah. Ya, sifat tunduk kepada khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seperti mana yang berlaku kepada orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab. Ya, mereka juga begitu. Kenapa? Sebab orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab, mereka tidak pernah membacanya. Sehinggakan Allah mengibaratkan mereka ini seumpama keldai-keldai yang membawa kitab-kitab di belakang mereka. Masaluhum kama sadil ladzis, masaluhum, perumpamaan mereka itu, masalul ladzina humbilut tawrata, ya, perumpamaan orang yang telah diberikan kepada mereka kitab Taurat itu, seumpama himar yahmilu asfara, seumpama keldai yang mengangkat akan asfar kitab-kitab itu di belakangnya, tidak dibaca dan dibiarkan, dan akhirnya menyebabkan hati mereka itu semakin lama semakin keras. Begitulah kita dalam bab kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin lama kita jauhkan ibadah-ibadah amal kita di hadapan Allah, maka semakin lama akan menyebabkan hati kita ini semakin keras. Dan salah satu untuk menghilangkan kekerasan pada hati kita ini, yang disebut dengan kalimah khusyuk tadi, melahirkan hati yang sentiasa lembut dan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita melaksanakan ibadah salat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton, hadirin, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang penting dalam bab salat ini perlu kita ketahui, bahawa sesungguhnya salat ini adalah merupakan suatu ikatan yang cukup rapat antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana itu dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah nyatakan, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah merupakan tiang agama yang merupakan asas kepada agama. Maknanya kalau sekiranya asas tidak ada, adanya dinding bukan main cantik dan indah rumah kita, ya, letaklah apa pun barang-barang yang menarik, perhiasan-perhiasan yang berharga, tapi malangnya apabila rumah tidak ada tiang yang kukuh, apa yang akan berlaku? Runtuh. Rumah kita akan runtuh. Roboh. Rumah kita akan runtuh. Dan rumah runtuh tidak ada nilai, ya. Tidak ada nilai apabila rumah kita runtuh, biarpun dalamnya memiliki barang-barang yang berharga. Begitulah ibadah salat. Salat adalah merupakan asas dalam Islam. Barang siapa yang meninggalkannya, faqad hadamad din. Sesungguhnya dia telah menghancurkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perkara yang asas, perkara yang penting dalam kita melaksanakan ibadah salat, iaitulah khusyuk ketika kita menunaikan ibadah salat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak mengambil, ya, kadang-kadang ada timbul soalan kepada kita, ustaz, macam manalah kita nak melahirkan khusyuk dalam sembahyang? Ini kadang-kadang merupakan satu masalah yang berlaku dalam kehidupan kita. Saya nak ambil kata-kata daripada Ibrahim ibn Adham. Minta maaf, Ibrahim ibn Qawwas.
dalam suatu kata-kata yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya, iaitu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi di antara catatan daripada Imam An-Nawawi, beliau menyatakan dawaul qalbi khamsun. Penyakit ataupun penyembuh kepada hati itu ada lima. Apa dia penyembuh kepada hati itu ada lima? Nah, sebelum saya menjawab perkataan ataupun ucapan yang saya ingin lontarkan ini, jawapan kepada apa yang saya ingin lontarkan, saya nak buka nanti kalau tidak sekiranya saya bercakap terus-terusan, tak adalah soalan yang hendak dikemukakan nanti. Saya silakan kepada saudari Atika. Ada soalan? Ada soalan. Silakan. Ustaz, saya nak tanya, macam kita tahu solat ni adalah satu nikmat bertemu dengan Allah. Jadi saya nak tanya, adakah orang yang khusyuk sahaja dalam solat, yang khusyuk dalam solatnya sahaja yang mendapat nikmat tersebut? Masya-Allah. Satu soalan yang cukup menarik. Semua orang kadang-kadang tak sedar yang mereka itu masing-masing semua menunaikan sembahyang. Ustaz, saya dah menunaikan sembahyang daripada semenjak saya balik, usia saya 15 tahun sehinggalah sampai 60 tahun dan saya tidak pernah meninggalkan solat tersebut. Dan merasakan bahawa solat kita ini masya-Allah ya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apakah sebenarnya orang yang menunaikan solat berarti keseluruhan mereka itu yang akan dapat nikmat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun hanya mereka yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang akan dapat nikmat seakan bertemu dan merasainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Saya teringat dalam suatu ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, wasta'inu, minta tolonglah kamu dengan bersabar, ya, dan juga menunaikan ibadah solat. Ya, sesungguhnya ia merupakan satu perkara yang berat melainkan orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya solat ini kita akan dapat rasai nikmat ketika menunaikan sembahyang itu apabila kita dapat melahirkan dalam hati kita ini perasaan khusyuk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada khusyuk itu akan melahirkan sifat takut kita kepada Allah. Daripada khusyuk itu akan dapat melahirkan sifat tamakninah kita, tenang kita dalam menjalani ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada khusyuk itulah juga akan dapat melahirkan kepada kita tabah dalam melayari sebarang bentuk dugaan-dugaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. As-salah, salat itu adalah merupakan penyelesai kepada segala bentuk permasalahan-permasalahan dalam hidup kita ini. Kenapa? Sebab kita dapat merasai kedudukan kita itu hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Allah menyebut dalam Al-Quran, Allah katakan nak minta tolong bukan minta tolong kepada manusia terlebih dahulu, tapi nak minta tolong, minta tolong dengan Allah. Dan Allah telah meletakkan dalam manhaj kehidupan seorang Muslim itu manhaj penyelesaian kepada masalah yang pertama, sabar. Nak sabar ni bukan mudah ni. Ya Allah, datang ni jauh daripada Johor, Kulai ni Ustaz. Nak tunggu sampai jam lagi masalah. Ya, sebab itu tak boleh lama-lama ni Ustaz. Kita kena sekejap-sekejap, nanti kita jumpa besok pula. Ya. Kenapa? Sebab perasaan nak sabar kita dalam menahan dugaan-dugaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kan bukan mudah. Apatah lagi banyak nikmat yang berada bersama dengan kita tiba-tiba ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada sihat jadi sakit, ya. Daripada muda terasa muda lagi dah. Daripada muda dia terus dia akan tengok-tengoklah wajah kita ni rupanya dah berubah, dah tua dah. Ya. Nak sabar kita nak terima hakikat yang kita berada dalam keadaan demikian. Begitu juga daripada keadaan, ya, kematian demi kematian yang selalu berada di hadapan kita. Orang yang paling kita sayangi dekat dengan kita meninggal. Maka itu juga adalah merupakan satu perkara yang mesti kita lakukan dengan cara kita bersabar. Dan kedua, nak melahirkan sifat tabah itu, Allah menyatakan dalam Al-Quran dengan menunaikan ibadah solat. Tiba-tiba disebut di hujungnya dan dia merupakan satu perkara yang berat nak dibuat. Tak ada orang yang nak buat. Ya, nak sabar payah. Begitu juga nak solat ini juga adalah payah, melainkan hanya berlaku pada orang-orang yang khusyuk. Jadi kembali kepada soalan tersebut, apakah nikmat bertemu dengan Allah itu hanya akan diperolehi oleh orang-orang yang khusyuk? Jika bertanya kepada saya, memang nikmat seumpama ini hanya akan diperolehi oleh orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak lahirkan sifat khusyuk bagaimana? Caranya kita dengan mentaati Allah. Biarpun pada permulaan kita rasa buat berat, tapi biar dalam keadaan berat kita lakukan, susah kita lakukan. Nah, susah inilah yang akan diberikan
pahala dan diberikan peluang ataupun ruang untuk Allah memperbaiki segala amalan-amalan kita. Allah menyebut dalam Al-Quran dengan ayat wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh pada kami, barulah kami akan berikan hidayah kepadanya. Tapi kalau tidak bersungguh, bagaimana Allah nak menambahkan lagi kekuatan kita dalam menerima segala bentuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan lagi? Ada, Ustaz. Silakan. Ustaz, ini saya disediakan soalan untuk Ustaz. Okey, soalan dia berbunyi macam ni. Okey, sebelum ni saya mendengar tentang khusyuk munafik. Jadi saya nak mohon penjelasan daripada Ustaz, apa itu khusyuk munafik tu? Apa itu khusyuk munafik? Satu persoalan yang cukup menarik yang saya kira telah pun dibicarakan oleh para ulama yang berkaitan tentang soalan khusyuk tersebut. Ya, jadi yang dimaksudkan dengan khusyuk munafik ini antaranya iaitulah yang dimaksudkan adalah dengan kita hanya melakukan ketaatan dari sudut zahir. Ya, waktu ketika kita menunaikan ibadah salat, waktu itu kita tunaikan dengan takbiratul ihram, selesai. Pandangan mata kita, kita melihat di bawah. Tapi hati kita menerawang ke tempat-tempat yang pelbagai. Jadi maknanya kita berbohong dengan Allah SWT walaupun orang lain tidak melihat kita. Ya, ada suatu catatan tersebut, nanti kalau saya ingat semula, akan catatan tersebut yang pernah disebut oleh Saidina Umar Al-Khattab. Satu ketika, ada seorang menundukkan ke bawah. Jadi waktu itu Saidina Umar kata, irfa' ra'sak, angkatlah kepala kamu. Sesungguhnya yang menyebabkan khusyuk itu bukan dengan sebab kepala kamu tunduk ke bawah, tapi yang menyebabkan khusyuk itu adalah datangnya daripada hati. Jadi apabila dilakukan dalam keadaan sedemikian, angkat takbiratul ihram begini, Allahu akbar, ya, waktu ketika saat ketika kita mengangkat Allahu akbar, pandangan mata kita ke bawah dan kemudian kita membaca doa iftitah, ya, dan kemudian kita membaca surah Al-Fatihah, membaca surah berikutnya, itu belum lagi diiktiraf sebagai suatu khusyuk yang ditakrifkan dalam Islam yang sebenar. Tapi khusyuk seumpama ini boleh berlaku kepada seluruh jenis manusia, daripada kalangan orang-orang yang mukmin maupun orang-orang yang fasik maupun orang-orang yang munafik yang berpura-pura dalam Islam. Sebab apa? Yang dimaksudkan dengan munafik ini, mereka yang berpura-pura memperlihatkan Islam itu dari sudut zahir. Samalah dengan ibadah yang kita laksanakan. Jadi dalam saat ketika kita melaksanakan, kita buat, orang lain pun tak boleh nak menghukum kita sembahyangnya bagaimana. Tetapi pada saat yang serupa, rupanya kita menipu. Waktu ketika menunaikan sembahyang, ketika itu macam-macam perkara yang diingat. Ya, masak nasi yang tadi pada saat sebelum masa kita masak tu, kita tengok TV. Waktu tengok TV tu tak ada ingat langsung tentang nasi tersebut. Lantaklah dah masak ke belum. Tiba-tiba takbir Allahu Akbar. Eh, tadi aku masak nasi ni. Nanti geseng nanti. Orang Jawa kata. Ya? Maknanya nanti dalam keadaan nasi tersebut habis. Rosak semua. Ya? Itu yang ada menu baru tu saya tengok dalam viral. Ada menu baru. Daging ayam. Apa dia kata? Masakan mana tadi? Tengok semua hitam semua belaka tu. Masya Allah ni masakan baru. Cara mudah menu untuk memasak nasi ayam ataupun ayam goreng tersebut. Caranya, panaskan minyak panas dan kemudian letakkan ayam yang telah pun dicampur-campur, masak, goreng, dan kemudian anda tengoklah televisyen. Selesailah masakan tersebut. Jadi begitu. Ya. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah yang dimaksudkan dengan solat khusyuk kepada orang-orang munafik. Mereka melaksanakan amal ketika menunaikan salat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak terasa dalam hati mereka kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana biasa, rehatkan minda kita, kita bertemu selepas daripada ini insya-Allah. Ya zal jalali wal ikram, amithna ala dinil islam. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, amithna ala dinil islam. Alhamdulillah, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masa begitu mencemburui kita dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Para muslimat masih lagi sempat ataupun bersama-sama dengan saya dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jangan keliru, ya. Hilangkan kekeliruan kita daripada apa yang seringkali berada bersama-sama dengan kita. Jadi dalam bab keliru ni ada salah satu daripada adab
yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah pernah memberitahu ini disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dan juga oleh Abi Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Jadi antaranya beliau menyebutkan, janganlah kamu duduk, la tajlisu inda kulli alimin, jangan kamu duduk bersama dengan orang-orang yang alim itu, melainkan apabila seorang yang alim itu berjaya untuk merubah diri kamu itu dengan lima perkara, yang salah satu daripadanya minasyakki ilal yakin, daripada sifat kekeliruan, daripada sifat ragu-ragu, daripada sifat syak itu menuju kepada keyakinan. Jadi kita menuntut ilmu itu nak melahirkan keyakinan kita dalam beramal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya nak sambung perbincangan saya tadi, saya sebut apa yang disebutkan oleh Ibrahim ibn Khawas radhiyallahu anhu, di mana beliau menyatakan bahawa ada beberapa prasyarat untuk membersihkan hati kita ini, menjadikan kita ini insan yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama iaitulah qiraatil Quran bitadabbur, iaitulah dengan kita sering rajin membaca Al-Quran itu, dan di samping itu kita meneliti ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim. Ya, jadikan Al-Quran itu sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan kita. Biasa kita rajin membuka helaian surat khabar setiap hari. Biasa kita melihat televisyen. Kenapa tidak kita membiasakan diri kita dengan Al-Quranul Karim? Sebab Allah memberikan pahala, Allah memberikan syafaat kepada kita. Bukan kerana tengok TV. Berapa banyak TV yang telah pun kita tonton. Tidak. Bukan kerana banyak majalah-majalah yang telah kita baca. Bukan kerana banyak surat khabar yang berada bersama dengan kita. Tapi berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca dan kita fahami pada setiap ayat-ayat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua iaitulah khala'ul batni. Kita kosongkan perut kita. Latih juga diri kita ini untuk berpuasa. Rupanya orang yang berpuasa ini banyak kelebihan-kelebihannya. Antaranya dia dapat menjaga kesihatan dalam kehidupan. Begitu juga dengan berpuasa ini dapat melahirkan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ketika itu dia telah menutup saluran untuk syaitan bersama-sama dalam kehidupannya. Dan kemudian yang ketiga iaitulah qiyamil lail, bangkit di waktu malam. Jadi bangkit di waktu malam ni bukan dengan buang air besar, bukan. Buang air besar tu darurah, ya. Dah sakit perut, kita pergi, ya. Tapi kita bangkit waktu malam itu kerana kita nak berqiyamil lail, menghidupkan malam itu dengan beribadah, dengan membaca Al-Quran, dengan bangkit menunaikan ibadah solat-solat an-nawafil, solat-solat sunat. Itu di antara prasyarat untuk melahirkan sifat khusyuk dalam diri kita. Dan kemudian yang keempat iaitulah at-tadarru' fi sahar, iaitu dengan kita merayu kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Allah mendengar rintihan kita pada 2/3 malam yang terakhir itu, ya, pada 1/3 malam yang terakhir itu, sulusul lail al-akhir. 1/3 malam itu Allah Subhanahu wa taala mendengar dan Allah bertanya kepada seluruh umat manusia, man yas'aluni fa'uti, ya, man yad'uni fa'astajibulah, ya, siapa yang nak minta kepada aku, aku nak bagi padanya, siapa yang berdoa kepadaku, aku nak kabulkan kepadanya. Tiba-tiba semuanya tidur pejam mata belaka, tak bangkit-bangkit, sedangkan kelebihan ada pada malam tersebut. Selesai waktu siang, macam-macam masalah, semua orang dipersalahkan, tapi kita tidak pernah mempersalahkan diri kita untuk memperbetulkan keadaan itu di waktu malam. Allah buka pejabat waktu malam, kita buka pejabat waktu siang, ya. Kadang-kadang tak buka pejabat pun waktu siang, tidur lagi, ya, tak habis-habis dengan tidur kita. Baik, jadi maknanya pada waktu malam kita merintih, merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat rayuan waktu siang selalu banyak kita buat, ya. Merayu kali pertama gagal, merayu kali kedua nak mohon kerja. Ni nanti kalau keluar daripada Universiti Malaya ni pasti akan ada keinginan untuk bekerja. Betul. Kita tak ada keinginan nak bekerja? Ada keinginan nak bekerja. Semua ada keinginan nak bekerja, ya. Pada saat ada keinginan kita nak bekerja, pasti ada surat-surat nanti kita akan hantar dengan pelbagai bentuk rayuan-rayuan yang ada. Baik, yang terakhir iaitulah dengan kita duduk mujalasatus salihin, duduk bersama dengan orang-orang yang salih. Dengan orang yang salih tadi, dia akan memberikan aura dalam kehidupan kita, cahaya dalam kehidupan kita yang membimbing hati kita ini khusyuk dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ada lagi soalan-soalan yang saya pastinya kedua-dua tetamu kita ni belum berpuas hati untuk bertanya. Saya persilakan. Okey Ustaz, saya ada soalan. Ni saya bagi contoh-contoh dalam situasi kita bermusafir dan kita nak berhenti satu tempat untuk solat, dan keadaan itu kita terpaksa solat ke tempat yang bunyi bising, yang bising lah. So, dengan penuh ramai orang semua. So jadi macam mana Ustaz kita nak hadirkan khusyuk itu sendiri sebab dalam keadaan yang tidak selesa. Baik. Biasa berlaku. Terima kasih kepada saudari Alia. Jadi soalan tadi yang berkait dengan kita, biasalah
ya, para muslimah yang ikut ataupun bersama dengan saya pada pagi ini daripada Kulai tadi, ada tak berhenti ke RNR? Tapi alhamdulillah sembahyangnya subuh di tempat di masjid. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab solatnya subuh, dia tidak ada berada solat zuhur, tidak ada tidak melalui fasa untuk melaksanakan solat asar. Jadi kebiasaan kita kalau dalam perjalanan yang jauh, kita akan menunaikan solat tersebut sama ada dengan jamak qasar dan sebagainya, kita pasti akan sembahyang pada RNR, rawat dan juga rehat ketika itu. Rupanya tak rehat juga ketika kita menunaikan sembahyang, bunyi bising. Ya, dengan laungan penjual-penjual ketika itu menjual barangnya, dengan bising, dalam keadaan terbukanya tempat untuk kita menunaikan sembahyang, ramai yang sedang menanti-nanti ketika kita nak menunaikan sembahyang. Jadi pada saat tersebut timbul ya, apa yang disebut dengan tashwis, iaitulah suasana bingar yang berlaku ketika itu. Nah, bagaimana kita nak mengelakkan? Memang tak boleh nak elakkan dalam hal tersebut. Jadi persoalannya, sebab itu dalam hadis Rasulullah ada 7 tempat yang Rasulullah larang kepada kita untuk menunaikan solat. Di antaranya apa dia? Di antaranya laluan at-turuk, di jalan-jalan raya, tempat jalan laluan orang ramai ketika itu makruh. Ada riwayat menyatakan setengah ulama kata bila Rasulullah kata tegah itu artinya haram, tak boleh sembahyang pada tempat tersebut. Ulama kata sebahagian katanya makruh. Baik, antaranya apa? Di kubur. Kubur kenapa tidak boleh? Antaranya di kubur ni sebab dia adalah merupakan kawasan yang bernajis. Yang tidak boleh untuk kita menunaikan ibadah salat di sana. Begitu juga tempat majzarah, iaitulah tempat penyembelihan. Ya, tempat penyembelihan binatang. Itu juga tidak dibenarkan. Kawasan tandas kita, nak sembahyang kat sini boleh tak Ustaz? Tak boleh. Semuanya itu kenapa? Dia menghilangkan sifat khusyuk kita ketika menunaikan ibadah solat. Jadi dalam keadaan demikian, dah itu dianggap sebagai dalam keadaan kita terpaksa. Kalau tidak menunaikan sembahyang, mungkin kita tidak dapat nak melaksanakan solat ketika itu. Maka yang wajib itu perlu didahulukan. Yang wajib perlu takdimul wajib berbanding dengan perkara-perkara yang lain. Jadi sembahyang tetap juga perlu dilaksanakan ketika itu. Cuma soal khusyuk tadi, caranya bagaimana? Tampunglah ia kalau sekiranya masih lagi tidak khusyuk ketika menunaikan sembahyang waktu itu, maka tampunglah ia dengan ibadah-ibadah sunat. Sebab amalan-amalan sunat ini tujuannya adalah tukammil al-wajibat. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan perkara-perkara yang wajib. Kita buat solat sunat tadi apa dia? Untuk menampal segala ibadah-ibadah kita yang wajib. Jadi dalam hal tadi persoalan tersebut, perlu tak kita bagaimana cara nak menghilangkan? Mungkin kita tidak boleh menghilangkan suasana tersebut. Anggap ia sebagai satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan nanti kan? Saya ada soalan Ustaz. Okey, silakan. Saya nak tanya, apakah fadilat atau kelebihan yang diperoleh sekiranya kita berjaya untuk mencapai khusyuk dalam solat? Okey. Kelebihan, samarat. Kita nak semua ada kelebihan. Orang biasa bertanya dulu ni, kalau saya buat ni apa kelebihannya Ustaz? Saya buat ni apa kelebihan? Ya, jadi begitu juga dalam menunaikan ibadah solat, pasti ada kelebihan-kelebihannya. Waktu ketika kita menunaikan ibadah solat dan solat yang kita laksanakan itu dalam keadaan khusyuk kepada Allah. Yang pertama Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun. Apa ayat yang Allah nyatakan? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya telah berjaya. Lihat, pertama Allah menggunakan kalimah qad, sesungguhnya. Artinya perbuatan itu bila sebut dengan qad, itu memberikan makna bahawa ini merupakan taukid, penguat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, memang sungguh. Yang kedua, Allah menyebut dengan perkataan aflah. Aflah ni adalah perbuatan madhi. Sedangkan sembahyang belum kita laksanakan lagi, telah pun berjaya. Allah dah bagi kepada kita hadiah kejayaan. Kita nak berjaya sebagai seorang graduan. Dia nak berjaya kena hadapi dulu peperiksaan. Belum lagi menghadapi peperiksaan. Nak hadapi kemudian belum tentu lagi berjaya ataupun tidak. Ya. Macam juga kita nak menghasilkan sesuatu kerjaya kita, belum tentu berjaya selagi kita tidak berusaha. Tapi Allah menyebut orang yang telah berjaya, orang yang menunaikan sembahyang. Siapa dia? Orang yang beriman itu. Siapa dia yang berjaya? Iaitulah mereka yang menunaikan sembahyang dalam keadaan khusyuk. Mereka dianggap sebagai insan yang cemerlang di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara kelebihan hasil daripada khusyuk tadi itu juga akan menghasilkan sifat yurisul haufa warrahbah. Dia akan dapat menghasilkan sifat takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sifat kegerunan kita kepada Allah. Kita nak lahirkan sifat takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara dua daripada banyak lagi kelebihan-kelebihan ketika kita menunaikan salat di hadapan Allah dalam keadaan khusyuk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, masa tidak mengizinkan kita untuk berbicara lebih panjang,
Nantikan kita dalam pertemuan yang kedua nanti insya-Allah esok hari. Mudah-mudahan sedikit daripada perbincangan kita ini akan dapat menghasilkan suatu momentum untuk kita sedar dalam menjalani kehidupan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, topik perbincangan kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita menadah tangan memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menerima doa yang kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. ولا تجعل فينا شكيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi baja, biar tulangku menjadi tonggaknya. Islam tetap di puncak, biar imanku terus menjadi.